Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil alias RK menjadi sasaran emak-emak saat tiba di kawasan Warakas, Jakarta Utara pada Jumat 20 September 2024. Adapun kedatangan Ridwan Kamil untuk mengunjungi tempat pemberian makanan gratis. Pantauan wartakotalife.com di lokasi, terlihat Ridwan Kamil tiba di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ia terlihat mengenakan kaos hijau muda dengan celana krem dan memakai kacamata hitam. Setibanya di lokasi, emak-emak langsung menyerbu dan meneriaki nama Ridwan Kamil. Selanjutnya, para emak-emak ini langsung mengeluarkan ponsel masing-masing untuk mengabadikan momen kedatangan Ridwan Kamil tersebut. Tidak sedikit dari mereka sengaja berlarian saat melihat Ridwan Kamil dari kejauhan. Bahkan, ada sekumpulan emak-emak mengenakan baju putih dengan tulisan relawan, "Bang Emil teman kita sengaja berkumpul untuk menyambut Ridwan Kamil." Usai menjadi rebutan emak-emak, Ridwan Kamil pun langsung melihat langsung situasi tempat pemberian makan gratis. Tak hanya melihat, Ridwan Kamil pun berbincang kepada sejumlah warga yang sedang makan. Salah seorang warga pun mengeluhkan anaknya yang sudah tidak bekerja. Ganteng ya? Ganteng ya?